Ya, saya engkol. Hidup. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Saya akan menghidupkan genset tanpa BBM hasil rakitan saya, yang mana saya akan menghidupkan pompa air karena air saya sedang mati. Saya tidak menggunakan listrik PLN, saya menggunakan listrik dari genset tanpa BBM ini. Cara kerjanya seperti ini, perhatikan sahabat. Nah, ini adalah colokan motor ini. Apabila motor ini diberikan listrik, maka motor ini akan memutar generator ini, dan generator ini akan menghasilkan listrik untuk menghidupkan pompa air. Nah, kita akan tes dulu apakah generator ini mengeluarkan listrik. Lihat, saya engkol. Nah, hidup lampunya artinya lampu, artinya listriknya ada. Nah, ini saya hidupkan, maka ini motor saya colokan, maka nanti mesinnya akan hidup terus. Lihat, saya engkol. Nah, hidup. Sudah bisa hidup sendiri dia, tanpa BBM. Nah, kemudian saya hidupkan pompa saya. Perhatikan, air masih mati. Sisa listriknya saya colokkan di sini. Lihat. Nah, airnya hidup. Dengan menggunakan listrik dari yang saya tambah BBM ini. Dengan demikian, saya tidak bayar listrik untuk menghidupkan air melalui pompa. Nah, lihat, mantap. Nah, airnya lambat karena memang pump saya di sini sering mati, sahabat. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik alai. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar, dan salam kreatif.